Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini aku bakalan langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Fair and Lovely, dan ini tuh harganya murah guys, cuman 2.000 atau 3.000-an, 4.000 gitu. Kalian bisa cari di warung-warung atau toko kosmetik tuh ada, tapi kalau kalian mager buat cari ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi box, nanti langsung ke Shopee-nya aku bakalan cantumin ya. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah minyak zaitun, dan untuk minyak zaitun di sini aku gunain merek Mustika Ratu. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain, itu juga nggak apa-apa. Dan ini bisa kalian cari di toko kosmetik, mall-mall itu ada, Indomaret juga ada, tapi buat kalian yang mager nanti linknya juga aku taruh di deskripsi box. Terus untuk bahan yang ketiga yang kita butuhin adalah mic cleanser, dan di sini tuh aku menggunakan Viva yang bengkoang. Nah, jadi kalau misalkan di sini kalian itu cocoknya yang lemon atau green tea, ya kalian gunain yang cocok di kalian aja. Nah, jadi kalian bisa cari ini di toko kosmetik, Indomaret, Alfamart itu juga ada guys. Tapi kalian mager, nanti untuk linknya juga aku taruh di deskripsi box. Dan sekarang aku bakalan langsung aja kasih tahu gimana cara bikinnya. Pertama, aku masukin dulu untuk Fair and Lovely-nya. Jadi secukupnya aja, ini aku takarannya untuk satu kali pemakaian. Jadi kalau misalkan kalian itu cocok, kalian bisa tambahin untuk takarannya. Tapi karena aku tuh lebih suka untuk satu kali pemakaian ngeraciknya, jadi kalau misalkan aku pengen gunain ini, ya aku ngeracik lagi gitu guys. Nah, terus di sini tuh cukup satu tetes aja untuk minyak zaitunnya, karena ini fungsinya tuh untuk melembabkan ya. Terus untuk mic cleansernya juga secukupnya aja. Jadi kalau misalkan di sini kalian pengen gunain takaran sendok ya, kalian bisa Fair and Lovely-nya 1 sendok teh, mic cleansernya 1 sendok teh, dan minyak zaitunnya cukup 2 tetes aja. Nah, jadi kayak takarannya tuh untuk yang putih-putih ini tuh sama 1:1. Terus habis itu bisa diaduk kedua bahan ini, dan sambil nunggu kedua bahan ini tercampur, ketiga bahan ini tercampur, kalian bisa sambil like video ini dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Nah, jadi di sini udah aku aduk secara merata, dan sekarang aku bakalan langsung aja kasih unjuk ke kalian untuk cara penggunaannya. Jadi tonton terus videonya. Nah, untuk penggunaannya sendiri di sini aku gunain setelah bangun tidur, terus langsung aja diaplikasikan gitu. Jadi ini tuh kayak krim pagi, krim siang gitu ya, guys. Terus di sini kalian bisa lihat nih yang aku gunain, dia langsung kayak satu tingkat lebih cerah dibanding yang gak aku gunain. Jadi ini emang bagus banget untuk mencerahkan, karena Fair and Lovely sendiri itu difokuskan untuk brightening, untuk mencerahkan. Dan dan mic cleanser sendiri dia juga bagus banget untuk mencerahkan, dan untuk minyak zaitun bagus banget untuk melembabkan. Dan di sini aku tambahin lagi karena aku ngerasa di bagian hidung tadi tuh kayak ada yang kurang gitu ya guys. Nah, jadi untuk penggunaannya sendiri kalian bisa gunain rutin setiap hari untuk hasilnya maksimal, dan ini aman digunakan usia berapapun, mulai dari anak-anak sampai usia tua. Dan di sini dia langsung satu tingkat lebih cerah dan glowing banget, lembab banget. Aku suka banget sama hasilnya nih, wajah aku langsung kayak yang glowing, bagus. Bagus banget, say. Terus habis itu kalau misalkan kalian ada sunscreen, kalian bisa gunain sunscreen nih. Wajahku yang aduh lembab, bagus banget. Nah, terus habis itu kalian bisa gunain kayak bedak atau foundation kayak gitu untuk make up-nya. Nah, jadi sebelum beraktivitas aku selalu gunain ini ya, dan ini bagus banget untuk hasilnya. Nah, segitu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum. Dadah.